Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha SIT Istiqomah, calon pemimpin masa depan? Sudahkah kita memberikan kebahagiaan kepada ayah, bunda, guru, dan orang di sekeliling kita? Minimal dengan senyum ikhlas, salam dan sapa di pagi hari ini. Anak-anakku, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Semangat beraktivitas, kita mulai langkah kita pagi ini dengan bismillah dan senyum bahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan rahmat-Nya. Semoga kita termasuk hamba yang gemar memperbaiki diri demi meraih sukses dunia dan akhirat. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung yang sudah memberikan sumbangsih tidak ternilai untuk peradaban umat manusia. Semoga kita mampu meneruskan jejak beliau sebagai orang besar. Seorang bijak pernah berkata, "Kalau mau tahu nasib seseorang di masa depan, lihat saja kebiasaannya di masa kini." Ya, sukses atau gagal memang tidak pernah jauh dari kebiasaan atau habit yang dibangun. Orang-orang sukses di masa depan adalah mereka yang berhasil membangun habit baik di masa kini. Seberapa jauh kita mengenal habit kita? Apakah kita sudah terbiasa untuk santun dengan guru atau orang yang lebih tua? Apakah kita sudah terbiasa berliterasi di setiap waktu luang? Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan niat ikhlas pagi ini? Sudahkah kita peduli terhadap habit apa saja yang telah terbentuk pada kehidupan kita? Sudahkah kita memastikan habit kita itu berjalan di atas rel kesuksesan atau malah tanpa sadar berada di rel kehancuran? Beruntunglah kita karena Islam menyediakan beragam habit baik untuk kesuksesan masa depan dunia dan akhirat. Tak perlu menoleh kiri kanan, cukup fokus dalam Islam. Niscaya kita bisa membentuk habit-habit baik yang luar biasa. Sayangi diri dengan mulai mengenali habit yang ada dalam hidup kita. Mulai kenali diri kita dengan baik. Habit yang baik membentuk pola pikir dan pola merespon yang baik. Contoh, habit membaca buku bisa membuat seseorang lebih berwawasan dan memiliki pikiran terbuka. Habit membaca tidak dapat diwariskan kepada orang lain. Dalam Islam, membaca adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan, perintah membaca merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah ini juga berisi perintah kepada manusia untuk memperbanyak membaca dan belajar. Membaca merupakan satu cara untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas, agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat berbeda pendapat. Hal ini lantaran dengan banyak membaca, pikiran manusia bisa semakin terbuka. Itulah mengapa menuntut ilmu dengan membaca buku sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Membaca bukan saja hanya sekadar melihat tulisan, namun tidak membekas di hati maupun pikiran kita. Lebih dari itu, membaca adalah kegiatan meresepsi, menganalisa, dan menginterpretasi yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis dalam media tulisan. Oleh karenanya, membaca adalah salah satu habit yang memiliki segudang manfaat. Setidaknya ada beberapa manfaat membiasakan untuk membaca. Di antaranya, yang pertama, melatih kemampuan berpikir. Otak ibarat sebuah pedang, semakin diasah akan semakin tajam. Kebalikannya, jika tidak diasah juga akan tumpul. Apakah alat yang efektif untuk mengasah otak? Jawabannya adalah membaca.
Dengan membaca, otak akan bertambah kuat. Bacalah buku sebanyak mungkin. Menurut para ahli, keuntungan dari membaca buku dapat memberikan dampak yang menyenangkan bagi otak kita. Membaca juga membantu meningkatkan keahlian kognitif dan meningkatkan perbendaharaan kosakata. Manfaat kedua, meningkatkan pemahaman. Contoh nyata dari manfaat ini banyak dirasakan oleh anak-anakku sekalian, di mana membaca dapat meningkatkan pemahaman dan memori yang semula tidak mengerti menjadi lebih jelas setelah membaca. Yang ketiga, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Manfaat yang satu ini tidak bisa disangsikan lagi. Dengan membaca, kita akan mengetahui dunia. Tetapi ingat, pandai-pandailah kita memilih bacaan yang baik untuk kita. Dengan membaca pula, kita akan mampu menyesuaikan diri dalam berbagai pergaulan dan tetap bisa bertahan dalam menghadapi gejolak zaman. Itulah salah satu habit yang perlu kita tanamkan dan kita jaga dalam kehidupan kita. Agama Islam sangat mendorong umatnya untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan dengan amal yang positif, meskipun nilainya kecil atau sederhana. Bahkan, Islam memiliki terminologi sendiri untuk menyebut kebiasaan yang seperti ini, yakni istiqomah, yaitu sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi khusus kepada seorang mukmin untuk selalu menjaga kebiasaan-kebiasaan baik meskipun hanya sedikit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkelanjutan meskipun sedikit." Dan simpulannya, kenali habit-habit kita, mana yang harus ditumbuhkan dan mana-mana yang harus dieliminasi. Jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Salah satu habit yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah habit membaca. Ada pepatah mengatakan, jika engkau ingin mengenal dunia, maka mulailah membaca. Dan jika engkau ingin dikenal dunia, maka mulailah menulis. Terima kasih anak-anakku atas atensi yang diberikan. Saya tutup dengan sebaik pantun. Ke istiqomah naik metro mini. Makan gorengan banyak minyaknya. Demikian pinjumpa kali ini. Sampai jumpa di edisi pinjumpa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.